Halo guys, selamat pagi. Balik lagi channel gue, Bim Bim Motor Vlog Jember. Kali ini gue lagi nggak nge-vlog di Jember ya, hari Minggu. Tebak di mana ayo ini? Ada yang tahu nggak? Apa nih sebelah kiri gue? Ya itu dia, Tunjungan Plaza guys. Gue lagi ada di kota Surabaya nih. Kali ini gue datang ke kota Surabaya pengen datengin festival motor, Jofest Festival ya singkatannya. Cuman gue lupa apa singkatan dari Jofest itu. Dan di depan gue lagi riding sama motovlogger Surabaya, Surabaya Suroboyo Motovlog nama channelnya. Ya, mau beri subscribe lah channelnya dia. Tadi nunggu teman juga, Om Bimo, Mas Gross Scramble. Kayaknya dia berangkat dari Sidoarjo, jadi masih agak lama nyampe nya. Jadi gue putusin sama Om Suroboyo ini berangkat duluan deh. Ya gue penasaran aja sih, kayak apa sih festivalnya, kayak apa sih ridingnya. Jadi rencananya kayak ada acara Sun Mori gitu pagi-pagi. Mantap, bosen ya. Riding di negeri sendiri ya. Sekali-sekali riding di negeri orang guys. Nah, gue juga nggak tahu jalan ini di sini. Gua ngikut aja deh. Jadinya mungkin gua skip dulu aja. Nanti kita lanjut di pas sesi acara ya guys. Jadi gua cuma untuk opening aja. Oke. Skip dulu ya. See ya. Waduh guys. Macet banget Surabaya, euy. Pagi-pagi udah macet. Kayaknya gara-gara pasar nih. Kayaknya gue lihat dari tadi banyak motor-motor gede, motor-motor laki ke arah yang sama nih. Apa mau ikut Jofest juga mereka ya? Tuh ada CBR, ada 4 biji nih. Facelift semua. Oh enggak nih. Ya facelift ya. Loh itu facelift apa? Oh facelift deh. Tapi belakangnya dimodifikasi itu. Dimodifikasi jadi kayak yang 250 gile. Bisa aja tuh. Oke, okay. Nah ini Om Suroboyo Motovlog masih nungguin gue. Let's go, let's go. Oke, okay. Awas ada mbak-mbak. Ngalah, ngalah. Kalem, kalem. Ini kalau naik motor CBR 250 RR di sini, kalau kelamaan bisa pegel ini. Moga-moga depan udah lancar. Yo ai. Mantap di jiwa Surabaya macetnya. Di Jember mah kagak ada macet. Surga dunia. Hidup tanpa macet. Halo guys, kamera on lagi ya. Ya, ini Om Bimonas Gold Scramble. Dadah. Jadi gua buka lagi. Ini gua udah parkir bersama teman-teman motovlogger Jawa Timur, guys. Kita lagi di acara Jofest Surabaya. Ya, acara riding bareng gini deh pagi-pagi, nggak tahu ke arah mana jalanannya gue, pokoknya ikut aja lah, ya kan? Riding bareng rame-rame ada 1000 motor, gila pecah banget. Rame-rame banget. Ini siapa? AM Motovlog ya. Salam kenal Om Jos. Ya, ini AM Motovlog. Jangan lupa subscribe channelnya. Bimonas Gross Ramble, Rantau Motovlog. Banyak pokoknya di sebelahnya lagi ada tuh ada admin Sportbike Indonesia. Ada Kena Prasetya, ada Mas Ansari Junior tadi, ada Ateng Show Motovlog, ada Maoy Motovlog. Wah, gila. Pokoknya rame lah. Pokoknya nggak bisa gua sebutin satu-satu lah. Pokoknya kita mari riding aja bro. Woo, rame jaya. Jarang-jarang sih nih gue ikut acara kayak gini nih, mumpung di Surabaya ya guys. Nah lo lihat deh, ini pecah banget tuh. Sebelah sana komunitas motor L25 kayaknya. Tadi banyak motor CBR, banyak banget. Itu ada CBR 1000 juga di sebelah sana. Kayaknya gue tahu tuh motor itu, CBR 1000 itu. Itu ada ZX10 R, ya itu ada R6, R6 yang lama. R6, R1 bro, sorry. Oke bro, kita lihat nih, pecah banget dah, ya kan. Nih ada Om Azi, SKJ Azi kalau nggak salah nama YouTube channelnya ya bro. Dia naik motor Ninja 2 tak yang lama. Oke, oke. Ini dari mbak-mbak panitia kayaknya tuh. Oke, rame. Mantap di jiwa. Ini depan gue Jomblo Motovlog. Jadi dia motovlogger yang selalu jomblo ya guys. Kasihan deh lo.
nama kok pakai nama jomblo. Wih, gila motornya. Bandonat, bro. Oke. Apa Welly dulu ini sini? Wow. Aduh. Oh. Gua enggak tahu nih ke arah mana, jadi kita nikmatin aja lah perjalanan ini, guys. Mantap riding pagi-pagi Sun Mori di Kota Surabaya, bro. Jomblo motovlog. Asik. Ah, berhenti dulu lah. Gua tungguin rombongan yang ada di belakang. Rombongannya Mas Ateng. Iya, gile, rame. Rame pual. Oke, Om Nasgor udah duluan, Nasgor scramble. Sih, kita lihat deh dari sini deh. Kayak apa keramaiannya di sini? Oke, lihat tuh, yang keluar dari sana motor-motornya. Lo lihat. Ada berapa banyak motor yang keluar, ya? Tuh, lo lihat tuh. Ini kita dari House of Sampurna ya, guys. Dari House of Sampurna kita keluar menuju mana gua enggak tahu. Kayaknya finishnya di Jatim Expo. Ini Mas Ateng, Mas Isa. Siapa mana? Hah? Om Ateng. Ateng Show Motovlog. Saya Bim-Bim, Om. Ini yang lain masih di belakang. Yang lain masih di belakang. Si. Wah, oh, rame, gila rame. Wah, nih komunitas RR. Ada dua motor RR. Mantap di jiwa. Ini ada Z1000. Gile. Rame. Mantap. Wah, digas sama dia. Gila rame. Jalan. Ayo, Cok. Let's go. Kita jalan lagi. Ada IR6N. Itu masih banyak motor, guys, di belakang itu. Rame banget. Lo lihat tuh, guys. Mantap di jiwa. Kenapa? Wuh. Nah, ikutin moge yuk. Ini lo. Wow, tuh. Ada Om Admin Sport Bike Indonesia. Mari kita bareng aja sama mereka. Mari kita jalan. Nah, itu dia. Helmnya keren. Helm Venom. Ini kenapa berhenti ya? Oh, nungguin tah. Oh, moge-moge, guys. Gila, R1 mantap. Mantap di jiwa. Gila rame banget di sini, sumpah. Nggak tahu kenapa berhenti di sini, kayaknya mungkin masih nunggu rombongan yang di belakang, jadi biar bareng-bareng. Oke, mari kita tunggu saja, guys. Tuh Om Isa Wong. Halo. Salah satu motovlogger Jawa Timur, Om Ateng di belakang lagi. Belakang lagi ada siapa lagi? Wah, ini Om SKJ. Azi. Woo. Gila, rame. Rame banget. Udah jalan belum? Wih, gila rame. Oh, bismillah, semoga lancar. Enggak perlu pakai gebel kali, ya Allah. Santai, bro. Aduh. Yoi, Mas Bro. Coba kita kesini, melipir kanan. Melipir depan, iya. Ini dia, Mas Bro. Rombongannya mau start. Gila rame banget tuh. Set ke belakang rame banget itu, lihat. Mantap di jiwa, rame. Wih. Mana nih yang jadi race direction-nya ya? Race direction. RC. Road Captain, nggak tahu yang mana. Nih gue ke depan aja, pengen lihat seberapa rame. Katanya sih ada 1000 motor ya. Mantap di jiwa banget ini. Acara Jo Festival 2017. Nih gila, lo lihat, guys. Tuh Om Kena Prasetya di depan gadobat sih. Ayo, mana ini? Kok nggak jalan ini? Gila, weh, bagi-bagi. Yo, jalan yuk. Mantap di jiwa. Gila.
Sumpah keren-keren, acaranya keren. Rame, pecah-pecah. Pecah, bro. Kita ikut di rombongan Mogi aja deh. Mana road katanya nih? Apa Om Sportbike Indonesia itu kali road katanya? Gila. Rame, 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 rame. Sumpah rame banget. Mantap di jiwa. Mantap di jiwa raga. Ah, seru ya. Kapan di Jember ada acara-acara semacam ini ya? Itu seru banget tuh gue bisa kita riding bareng di gabungan dari semua motor kan. Motor apa aja bisa ikut ini, guys? Enggak cuma yang moge-moge, yang mocil-mocil juga bisa ikut, yang bercacing kayaknya juga bisa ikut. Wih, gile. Sadis. Wuh. Oh, oke nah itu. Di depan. Mantap di jiwa. Di jiwa raga. Mantap. Gila enggak nyesel deh Surabaya deh. Oke, ini motor apa nih ya? Z1000 kayak Tsugomi ya. Knalpotnya 2, bro. Tos dulu. Bang. Kena Prasetya. Jangan lupa subscribe channelnya ya. Cuman dia mah subscribernya ada banyak, udah 5000, gua masih 2000. Enggak masalah lah subscriber, yang penting itu ridingnya, bro. Mau subscriber 100, 200, 300 enggak masalah. Ya enggak, benar enggak? Yang penting kita menikmati riding kita, kita merekam riding kita. Untuk apa sih ngerekam motovlog ini? Ya biar kita bisa mengabadikan momen riding kita, bro. Jadi suatu saat kalau mungkin lu udah tua, kita bisa ngelihat perjalanan-perjalanan riding kita, bro. Di channel kita sendiri tentunya. Wuh. Seru, seru, seru. Mantap di jiwa. Sebetulnya subscriber itu cuman bonus aja sih. Sebetulnya intinya gue lebih ke seneng riding gitu, bro. Dan emang seneng motor juga. Walaupun gue gak paham-paham banget sih tentang motor, karena juga baru senengnya kan 2 tahun belakangan ini. Oke. Gila. Rame, rame, rame. Sayang motor ini nggak bisa dipakai untuk anu ya, untuk berdiri. Kalau naik Prestige kemarin, wah enak dirinya tuh, bro. Ah, kan nggak bisa. Ini karena under yoke ya, tangnya kurang tinggi.